Halo Vivin Dedes, gue Naja, gue Ali. Hari ini kita mau share skincare rutin kita. Penasaran? Langsung aja kita mulai diskusi seputar keperluan aku dan kalian. Bakal share skincare rutin kita. Bener banget. Yang ini yang pagi. Yang ini yang malam. Sekarang kita bakal nge-review produk-produk yang kita pake. Ini kacanya emang agak bermasalah ya dari tadi. Kacanya dol. Kacanya dol. Gak apa-apa. Namanya juga teknis ya kan. Selain itu tapi kita mau reminder nih buat Vivin Dedes. Mm-hmm, ini tuh skincare bener. Emang udah yang cocok sama kita, yang beneran kita pake. Mm-hmm. Jadi kita udah ngerti nih muka kita tuh gimana. Bener bet. Muka Kali tuh gimana. Nah kamu juga harus tahu dulu muka kamu gimana tipenya. Baru mungkin kayak oke, coba deh gue yang ini gitu ya kan. Iya bener. Jadi emang harus sebenarnya coba-coba dulu ya. Bener. Enggak juga sih, kayaknya kalau skincare aku enggak sih. Enggak tipe yang coba-coba, kayak kalau aku udah tahu muka aku gimana. Kayak gimana nih mukanya, karakternya gitu ya? Kalau Kali gimana mukanya? Kalau aku mukanya agak-agak kering gitu deh. Kering? Iya, kering dan sedikit oily. Oke. Oh jadi, apa namanya? Combination? Combination dan Club 30 biasa. Makanya aku pilih yang nanti aku kasih tau. Oh iya. Anti-aging gitu kan? Faktor U. Kalau aku tipe mukanya tuh bener-bener yang kayak pure kering parah. Kayak wah kering banget kalau misalkan di makeupin. Itu tuh misalkan di makeupin jam 7 pagi gitu ya. Jam 6 sore tuh masih kayak gitu makeupnya karena kering sebenarnya. Jadi butuhnya plus minus sih. Jadi butuhnya tuh aku yang kayak ultra wow, minyak gitu kalau aku. Minyak gorengan. Ya langsung aja. Langsung aja nih kita langsung praktekin. Praktekin kan ceritanya kalian yang malam kan. Nah, mukanya kan abis kayak party, marah. Tadinya pakai hairspray kan, bener-bener party. Nah, terus gimana tuh abis pulang party tuh skincare-nya kayak gimana? Coba ceritain dong ke kita nih. Biasanya. Ya gini ya, muka aku Vindedels. Jadi tapi bangun tidur enggak gitu kan mukanya. Jadi sebenarnya nih, aku mau ngasih tau rahasia. Aku tuh sebenarnya malas banget bersih-bersih muka karena biasanya pulang dari rutinitas gitu kan, langsung masuk kamar, blok, langsung pengennya tuh tidur. Tapi itu sebenarnya nggak boleh. Emang banget nggak boleh. Ya kan? Apalagi yang nggak sering make upan aja tuh nggak boleh. Apalagi yang kayak gini mukanya kan, kayak setan. Terus. Jadi sering tidur. Sering banget. Terus pagi-pagi. Wow. Cool. Tapi pagi-pagi langsung kayak gini juga tetap yang kayak nggak gitu-gitu, nggak kayak setan. Oh iya, berarti emang stay parah. Lanjut. Stay parah. Tapi aku tetap ada gitu rutinitas skincare-nya kadang-kadang kalau nggak capek kadang-kadang. Ini ya oke, jujur banget ya emang. Iya kan emang harus jujur aku anak ya. Anak. Oh mukanya dipakein minyak. Oh iya ini apa? Mukanya dipakein. Iya kok ini enggak. Sorry banget berbeda. Salah fokus, mukanya dipakein minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini biasanya rutinitas setelah pakai skincare terus mau tidur kayak langsung gitu. Oh, ya kan? Pasti kan udah kayak bayi gitu. Gitu ya. Kalau 30. Oh, umur lagi. Sorry. Ini terbaik nih lavender. Oke. Jadi kalau habis make upan terus pulang terus apa yang pertama kali dilakukan? Kalau aku pertama kali itu pastinya pakai micellar water. Ini enggak boleh di skip. Oke. Enggak boleh banget. Kenapa? Ini harus langsung praktekin. Aku bingung deh. Aduh, makeup gue udah 3 jam gue makeupan. Beneran dihapus. Percuma gue dari kemarin makeupan. Oke. Dol banget nih kacek. Aku pegangin ya buat kamu ya. Jadi nih Naj, di tap-tap segini aja secukupnya sih ya. Oke. Terus langsung di. Ih langsung hilang loh makeupnya loh. Ini perdana nih gue. Iya kita kelihatan ya. Perdana sih akan lihat Kali kayak
bare face gitu kan berarti? Iya, kelihatan nih muka-mukanya jerawat, bekas jerawat. Enggak kok, bagus. Malah jerawat, bintik-bintik. Bintik-bintik, apa sih ini namanya? Spruten. Iya. Apa? Flag. Red flag. Red flag. Bukan dong. Black flag. Nih kita liatin dulu yang kali pakai adalah Nivea Oil and Acne Care. Tapi sebenarnya aku biasanya pakainya warna hitam. Cuman kemarin karena abis nih yang ada ini doang ya udah aku bingung. Oke. Okay. Emang ada micellar water warna hitam? Ada. Oh, oke. Okay. Aku anaknya enggak micellar water banget soalnya. Lihat, oh gitu, kamu enggak? Enggak ada, aku. Karena kamu enggak kayak aku, make up-nya reok. Oh iya. Yeah. Nah, bedanya apa sih bener-bener bedanya? Bedanya beda banget. Bedanya aja kalau micellar water ini tuh kayak toner enggak sih jatuhnya enggak ya? Bukan ya, dia makeup remover ya. Ini kayaknya lupa googling dulu ya tadi. Micellar water ini dia buat kalau toner buat apa toner? Kalau toner tuh abis cuci muka pakai toner biar kayak ngebuka pori-pori baru nanti pakai serum, nah, pakai apa gitu. Nah, kalau micellar water itu kebalikannya dari toner. Dia kayak sebelum cuci muka lo tuh wajib banget pakai ini. Abis dari sini lo pakai ini baru pakai a toner. Oh gitu, oke. Yaudah ntar aku add to my skincare. Yang ini boleh aku bagi? Boleh. Buat aku ya? Iya, makasih ya. Tukeran sama yang ini. Jangan dong, ini mau. Lebih mahal. Beneran diambil. Sini aja, parah malah. Oke. Okay. Oh, emang agak lama ya pengerjaannya? Iya, ini aja makeupnya aja lama. Oh, oke. Ini ada agak off topic dikit. Ini kan ada piercing di sini ya? Uh-uh. Ngaruh gak sama skincare? Enggak. Kayak sakit enggak? Enggak tuh. Enggak. Siapa tahu Bibin Dedes ada yang mau piercing cuman dia takut nanti. Kalau ada yang mau piercing jangan takut, masih bisa pakai skincare, tapi kayak nunggu sebulan dulu jangan pakai. Enggak, Kak. Alis abis kali ya? Biar tahu alisnya. Yeah. Alis aku segimana ya? Kita mau all out banget ngeliat. Tapi kali kayak. Tapi eyeshadow-nya enggak usah kali ya. Nih alisnya segini. Coba lihat. Oh, alisnya bisa. Ngasih lihat dong ke kamera alis. Alisnya cuma setengah. Oh. Kalau full jadi bisa ngeliat tuyul. Ini emang dicukur. Iya, aku cukur supaya memudahkan aku make up. Oh gitu. Seperti ini. Oke. Bisa aja kali semuanya. Mamet lu. Reputasi gua, Mamet. Bener, biar face, Kak. Bare face nih. Mamet. Panik. Setengah mata biar tahu. Setengah lagi biarin aja. Iya, satu mata aja enggak apa-apa. Parah banget. Emang skincare gitu, setengah mata kan semuanya. Ya orang aku aja enggak pernah hapus makeup. Oke, alasan deh. Bagus kok. Aku tuh Tiongkok banget, Tiongkok. Liatin muka merah. Tiongkok, tahu enggak? Satu lagi, tanggung. Gak udah, Mamet ah. Mamet mulai, si Mamet mulai nyuruh-nyuruh nih Mamet nih. Jadi emang kalau pakai micellar water itu bisa di semua bagian muka. Semua bagian muka, tapi ini harus benar-benar bersih. Leher juga, sampai mata pun kan. Biasa kan kalau makeup remover tuh dipisah kan, ada yang kayak buat muka doang, ada yang kayak eye and lip remover. Tapi kalau micellar water tuh bisa semuanya ya? Bisa semua. Oke. Biar leher, meketek. Kalau kamu mandi apa gimana pakai micellar water? Iya, multifungsi ya. Multifungsi di Vivin Dedes. Okay. Nah ini udah selesai nih Vivin Dedes. Masih berusaha loh. Tanggung aja lagi kali. Udahlah biarin aja ini, biar enggak kaget. Ini siapa? Ya udah sama aja, coba tutup gini deh. Tuh sama aja, udah kelihatan. Semuanya aja. Siapa yang ngatain? Apaan sih bang? Kayak ada suara-suara ilahi ya? Ada suara-suara. Lumayan di sini ada kayak speaker. Datang suara juga nggak tahu dari mana. Nah terus nih kalau cuci muka pakai apaan? Karena nggak ada. Ya udah kita kasih tahu aja. Gitu. Berarti sebenarnya cuma pengen hapus makeup kali doang, biar lihat doang gitu, biar face kali. Ini kayaknya kali dikerjain deh. Tanggung kali. Nggak tunggu, tapi abis ini kan cuci muka. Mana baskomnya? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa. Kayak nggak usah dipraktekin. Yang penting kasih lihat aja. Kok gue jadi pressure ya? Baru kali ini gue syuting pressure. Hapus. Oh iya, gue tau caranya gimana. Emang ada reputasi-reputasi iya, bener, yang tidak ingin diubah gitu ya. Susah bikinnya, Wak.
Susah bikinnya. Abis ini ngerti nggak sih dari subuh kayak gini tuh ngerti nggak? Ngerti kan? Lama ya proses gini ya udah satu episode sendiri. Pakai micellar water. Pakai micellar water. Okay. Puas. Oh, okay. Abis ini udah selesai, udah selesai gitu, ya, makanya bagus. Terus dipakein. Cuci muka. Cleansing foam. Kalau aku pakainya dari Innisfree. Oke. Itu yang mana? Series yang mana? Kan Innisfree banyak tuh seriesnya. Aku yang Volcanic Pore BHA Cleansing Foam. Oke, ini buat apa? Ini tuh bisa menyerap sebum berlebihan. Baca ya, bacanya by the book parah. Sebum berlebihan, sebum apa? Coba pertanyaannya. Sebum. Sebum tuh kayak kalau jatuhin barang sebum gitu. Sebum. Oke, siap. Ya, Vivin Dede sudah pada ngerti lah sebum ya, okay, apa. Okay. Berarti dia emang apa tuh namanya? Dia dari vulkanonya Jeju dari ceritanya. Dari vulkanonya Jeju. Oke, ini berapa harganya? Ini harganya kayaknya 180 sampai 200-an. Oke, oh, oke. Okay. Tapi banyak banget. Tapi ya. Banyak bisa banget kita lihat kayak ini banyaknya adalah 150 gram. Iya. Berapa bulan nih biasanya? Ini aku kayak biasanya 3 bulan. Aku kalau pakainya kasih tahu ya. Segini doang. Mana? Irit parah. Habis ini kayak langsung dikasih air kayak biar berbusa. Oh, tapi dia putih ya, padahal dia vulkanik, harusnya enggak. Oke, oke. Ini kayak udah pakai teknologi kayaknya dia. Asik. Oke, mantap. Habis cuci muka, jadi micellar water dulu berarti semuka banget habis itu cuci mukanya. Cuci muka biar sampai bersih banget gitu kan. Terus udah habis itu pakai yang namanya oh, kadang-kadang aku habis cuci muka, misalkan besoknya aku mau, oh aku ada acara nih, event atau apa gitu kan, yang penting banget, harus cantik banget. Aku pakai masker. Kebalik. Oh iya, aku pakai masker. Oke. Pelatihan aja. apa facial mask yang sekali pakai doang ya? Yang sekali pakai, karena sheet mask. Ini apa dari mana? Sheet gitu, sheet mask. Enggak, itu kan SHEET. Udah nggak boleh nggak gitu. Ini apa dari mana? Ini itu yang green tree. Green tree. Pohon hijau. Iya, green tea. Okay. Sheet mask. Green tea. Dia bikin apa muka? Itu kalau di aku ya, kalau misalkan aku lagi jerawatnya tumbuh, itu pakai ini tuh langsung kempes. Oh ya? Iya. Oh gitu. Aku cocok banget pakai ini. Oh oke, okay. Jadi kali ini agak prone to acne ya ternyata. Soalnya micellar waternya tadi juga yang buat jerawatan. Iya, terus jerawat. Ini juga ternyata buat jerawat. Juga. Oh oke. Okay. Innisfree yang green tea ya. Green tree. Okay. Green tree lagi. Stop nggak ada. Green okay. Tea. Oke, abis itu sebenarnya kalau nggak pakai ini. Ini berapa lama dipakainya? Ini cuma 15 menit. Okay. Atau maksimal sebenarnya 20 menit sih kalau pakai yang sheet mask ini kan. Okay. Jangan sampai ketiduran. Pernah enggak ketiduran? Aku kalau dulu-dulu tuh waktu aku masih cimit, aku pakai masker tuh kan enggak tahu ya. Mm-hmm. Ah, ini kayaknya makin lama makin bagus nih. Ternyata enggak boleh. Enggak boleh ya. So, sampai yang tidak ditinggal tidur gitu enggak boleh. Wow, enggak boleh sih. Gitu. Ada beda lagi, ada yang sleeping mask. Iya, ternyata itu kan yang sleeping beda, mask. Beda-beda. Nah, ini abis sleeping itu? Mask aku ada. Oh, oke. Okay. Terus ini sama lah ya, ini masker juga. Oh jadi emang sering masker. Udah pakai masker lagi. Aku anaknya maskeran, bukan. Ini aku justru malas. Oh gitu, emang pakai mask aja gitu. Oke. Ini kan sehari-hari juga pakai mask kan? Iya benar-benar. Kita sekalian skincare-nya kita maskin. Oh gitu. Jadi kali ini bisa kita lihat udah punya tiga semuanya mask. Tiga. Yang pertama sheet mask. Yang kedua ini super volcanic pore clay mask dua kali. Kenapa ada dua kalinya? Jadi itu ampuh banget makanya dua kali. Ampuh banget gitu. Ampuh. Kalau ini ampuh, ini ampuh. Gitu. Ini ampuh. Ini gitu. Ini ampuh. Berarti enggak ampuh banget dong yang ini. Kadang-kadang kan kalau tidur kan sleeping mask suka kayak kena bantal gitu kan. Oh iya, bantalnya jadi yang bantalnya yang bikin iya bantalnya jadi yang halus. Oke, setelah tiga mask ini terus ada apa lagi? Setelah ini kalau misalkan abis ini udah kan aku bilas aja kalau aku biasanya. Harusnya udah dibilas enggak sih? Iya, bilas dong. Bilas kan bener kan? Abis bilas aku pakai yang ini. Sheet mask enggak dibilas. Enggak, maksudnya abis dilepas. Enggak dibilas enggak sih? Aku dibilas. Tetap salah walaupun dia 12 menit.
Tetep salah ya. Maafin Vinenya. Jadi jangan dibilas ya. Jangan dibilas. Malah lebih bagus lagi tuh setelah aku kayak dipijit-pijit gitu. Oh iya benar. Jadi dia tuh masuk semuanya. Oh iya. Benar. Yaudah nextnya jangan ya. Iya enggak deh. Oke, abis itu? Abis itu ada Essence Jeju Orchid. Ini free. Itu apa? Jadi ini tuh aku beli yang edisi sengaja anti-aging. Oh, oke. Okay. Ini agak diliatin deh. Nah, jadi emang yang warna ungu-ungu ini tuh emang series yang anti-aging. Okay. Anti. Anti. Jangan pakai H. Aduh. Iya kan? Sumpah gak ikutan deh aku. Oke. Okay. Nah, terus berarti sebelum yang tadi abis pakai enggak deh sesudah ya, sesudah sheet mask biasanya enggak boleh dibilas ternyata, tapi aku tetap bilas. Jangan diikutin. Sebenarnya masih ada esensinya, cuman aku tetap aku tambahin lagi. Oke, enggak apa-apa. Iya kan? Katanya ini kan bagus banget buat nyerap-nyerap gitu kan. Mm-hmm. Ini essence tuh kayak serum ya? Bukan, beda lagi. Jadi oke, toner. Kayak toner. Jadi toner. Biar si krimnya tuh nyerap gitu loh. Oh, oke. Okay. Gitu. Oh, nah, coba dong. Biasanya aku pakai cuman kayak lagi-lagi setitik karena aku orangnya pelit banget Vivin Dedes. Itu benar-benar kayak lebih kecil daripada biji jagung. Iya, udah aku jarang pakai terus aku pelit. Cuman kayak aku pakai aja deh. Kayak gini. Coba lihat. Oh. Pakai setengah tangan karena yang sebelah lagi aku kayak males. Apa sih? Om dia emang langsung ini langsung nyerep ya? Iya, kayak gini. Okay. Dipakein gini. Oke. Okay. Terus kalau aku kayak suka ditepuk-tepuk gini. Kenapa ditepuk-tepuk? Biar ikutin orang Korea aja. Gue juga gak tahu. Nonton masih di YouTube tutorial. Iya, bener. Tapi kan ini tadi katanya series buat anti-aging yang warna ungu ini. Iya. Yeah. Beneran gak merasakan kayak, oh gue awet muda parah gitu gak? Oh sih ngerasa ya. Oh ngerasa banget ya? Ngerasa banget. Ya. Kamu tuh 18 tahun kan? Iya. Hmm. Aku ngerasa aku masih 6 tahun. Terus segini ya? Iya. Oke, abis pakai essence-nya terus? Abis pakai essence, terus sebenarnya ini ada eye cream juga. Oke, lucu. Ya udah sih, dipakai aja ya, karena kan tadi dia iya, eyeshadow-nya. Kan udah pakai mascara. Ini aku waktu itu beli yang masih tester, soalnya aku nggak tahu, nggak pernah pakai kan sebelumnya kan, takutnya kan nggak cocok gitu kan. Nah terus ternyata pas dipakai cocok dan ini udah lama banget nggak habis-habis. Kan kamu pelit. Iya. Apalagi ini cuma secumlik mata. Apalagi cuma buat eye cream berarti makanya sana tuh. Makin pelit. Enggak kelihatan ya. Makanya cuma nih, makanya cuma segini nih. Wow, ini pure pelit sih menurut aku, guys. Ini enggak bakal jadi apa-apa, coy. Ini enggak ngaruh ya. Enggak ngaruh. Coba sih lihat lagi deh. Kayak ini enggak sih? Ini kayak ya orang gini. Oh iya bener. Kayak upil gitu ya. Kalau enggak dua deh, dua. Dua. Di sini mata kanan, mata kanan kiri. So. Oke. Okay. Terus pakai ini gimana tuh? Cara pakainya tuh kayak di tik 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 ke bawah mata terus kayak agak dibalur, agak dipijet gitu. Oh. Ini enak banget sih. Pijitnya ke atas ya? Iya. Kayak memutar melingkar gitu. Oh gitu. Ini enak banget sumpah. Ini keterusan lagi. Oke. Okay. Boleh jangan tidur ketiduran. Kayak benar-benar mau tidur jatuhnya. Oke. Udah, nah okay. Terus habis pakai eye cream udah tuh ya. Eye cream udah. Habis itu aku enggak pakai, aku skip serum ya. Oh iya benar juga kita enggak lihat serum. Aku enggak punya soalnya. Toner. Soalnya menurut aku ini terlalu banyak. Iya lumayan sih, lumayan. Kayak panjang ya prosesnya. Tapi emang banyak kan ya kalau skincare banyak, malam. Banyak kalau malam banyak. Malahan ada yang lebih brutal dari ini. Bener, ada yang kayak waktu itu aku nonton orang Korea itu 10 step. Gila, 10 step. Atau 12 step gitu kayak. Gila. Selusin stepnya. Emang karena kan kita banget. Ada di negara tropis ya. Uh-huh. Kalau mereka mungkin ada musim dinginnya gak sih? Ada. Jadinya jadi, lebih kering, makanya lebih banyak. Ini apa? Ini krim yang terakhir. Oh oke. Okay. Sama buat ini serisnya. Masih yang ungu-ungu itu. Masih yang ungu. Krimnya kayak gimana? Krimnya sama mirip-mirip yang eye cream tuh. Oh kayak iya gini. Bener. Coba diambil dong. Oh iya aku ambil. Di swatch. Lagi-lagi aku kadang-kadang aku ambilnya dari sini. Biar irit Vivin Dedes ini harus nggak banget dipraktekin ya. Aku punya pertanyaan ya buat kali ya. Ini terakhir beli skincare kapan? Udah lama aja. Nggak, kapan kasih tau aja? Kayaknya ini udah setahun deh. Nah itu dia Vivin Dedes. Ini tuh nggak boleh dipakai lebih dari setahun loh. Emang iya orang itu expirednya? Nih,
ada setiap di skincare itu tuh di belakangnya tuh ada kayak ada tempat kebuka terus tulisannya 12M. Itu artinya 12 month. Ya sejak dibuka itu tuh cuma bisa 12. Jadi muka gue expired loh selama ini. Ini habis kan gak valid parah kayak. Ini parah banget muka gue expired. Gak, ceritanya 11 bulan yang lalu lah. Ini belinya. 11 bulan yang baru. 11 bulan yang lalu. Bisa dititin gak itu yang tadi? Cuman itu buat info aja, jadi kayak setiap ini tuh ada, kadang ada yang 18M, ada yang 6M gitu. Iya ini nih, yang ini nih. Tuh, nggak pasti nggak kelihatan ya? Susah iya, ya? Kelihatan. Aku kirain itu ya. Maksudnya... Ini nih, yang aku tunjuk pakai telunjuk. Oh gitu, wah ini pengetahuan ya? Lumayan, lumayan, lumayan. Dan buat ini bukan cuma skincare sebenarnya, kayak makeup juga kayak gitu makeup pasti. Makeup juga ya, iya benar-benar. Makeup juga benar, gitu benar. Pasti. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, ini nih yang 12M nih. Gitu. Terus... masih dipakai ya. Tetap aja. Enggak apa dia mau belinya 11 usaha, bulan yang lalu kan. Iya, ya, mungkin lalu. Mungkin malah aku enggak tahu sih ya kalau misalkan minuman tuh semakin diendap tuh semakin bagus. Fermentasi maksudnya mana? Apakah ini krim ini kita bisa lihat aja sih nanti berapa bulan ke depan kulit aku gimana? Ya oke, enggak menurut aku sih dipercepat aja pemakaiannya kayak. Lebih cepat ya, lebih banyak kali ya. Iya, jangan pelit-pelit kalau biar enggak membazir ya. Daripada dia dibuang se iya sih, sayang kan. Ya aku biasanya pakai sampai leher sih kalau krim. Gak tau kenapa sih. Iya tapi emang iya sih, kan skincare iya. Muka tuh sampai leher. Sampai leher ya. Leher tuh juga muka. Tapi aku leher hindari. Leher juga muka. Dia sendiri yang ngeluh. Saya nanti juga. Muka, muka. Muka, muka. Agak agak halu ya. Parah. Udah kayak okay, gini. Oke, abis itu ini apa nih yang... Nah ini... Terakhir pensil ini. Kalau ini aku emang wajib sih kalau mau tidur karena bibir aku tuh cenderung kering. Oh, oke. Ini aku pakai yang. Liatin dulu dong. Tunggu, aku lupa ini apa. The Body Shop. Oh ya Body Shop. Aku beli ini karena lucu sebenarnya. Lucu banget. Dia bentuknya kayak pensil. Pensil tapi pendek. Kecil. Iya. Pensil apa? Pensil tuh iyo. Tapi gede. Oh iya. Gini. Iya. Tuh yang joget-joget gitu. Iya. Nah, terus dibukanya gini aja. Wanginya tuh. Cherry gitu. Oh lucu. Wanginya Body Shop banget deh. Iya kan, kan ya kan. Kayak wanginya tuh aku banget. Natural banget. Yang manis-manis. Oh iya kan bener. Kayak gini kan. Iya bukan wangiku. Kayak aku manis. Oke. Apa-apa manis kan. Kenapa ngegas ya? Iya. Oh dia tuh ada warnanya ya? Iya lah. Iya ya agak pink. Agak pink nah. Agak pink. Oh jadi tidurnya cantik. Oh gitu, oke. Okay. Ya sekian skincare aku kalau malam-malam sebelum bobo. Oh terakhir ini. Oh iya. Ini. Gitu. Gitu. Ini adalah eucalyptus aromatherapy. Ini lavender tapi. Lavender, aku yang mana sih ini? Biar chill, relax. Jadi wanginya minyak kayu putih atau lavender? Wanginya minyak kayu putih mix lavender jadi nggak terlalu strong. Ah cute banget. Menurut aku mau cium sih sekarang. Oh iya enak-enak. Ini buat digini-giniin doang. Ya kayak body spray. Oh gitu. Enggak, bukan body spray, Naj, beneran di kemarin waktu kita gitu. Episode parfum harus bawa ini guys berarti. Iya, iya benar. Ini parfum aku kalau aku mau tidur gitu. Iya, parfum aku. Nah. Ini apa? Enggak tahu ini, Naj, lupa. Biarin aja. Pakain aja lagi. Apa deh ini? Kocak banget ya. Oke, okay. Itu ya. Skincare Night aku skincare malam. Routine ala Alien Pak. Ini bing. Yes, sekarang giliran gue yang akan nge-share skincare rutin versi gue dan ini buat pagi hari. Buat pagi hari. Kalau gue tuh sebenarnya kalau pagi hari itu lebih ke kayak tentu buru-buru kan. Tentu sekali siangan. Jadi kayak pasti pak gitu doang. Ini tuh banyak tuh cuman kelihatannya doang. Sebenernya, oh gitu. Iya, sebenarnya banyak banget yang enggak dipakai gitu kayak. Tapi iya sih ini lebay banget, Nice. Lebay banget. Banyak ini. Hitung deh, punya lu juga banyak. Gak usah deh. Tapi sebentar ya, Vivien Dedes mungkin juga ada yang kayak gini ya, step-step sebelum bener. Make up-nya juga banyak. Jadi aku tuh tergantung bangun paginya aja kalau misalkan kerjanya jam 6 pagi gitu. Hmm. Pasti aku cuman kayak semprot pakai spray doang udah kayak penting gue. Langsung pergi ya? Iya, tapi kalau jam 12 siang gitu call time-nya kayak lalalalalala gitu. Cantik jadi kayak, ya. Soalnya aku 3 jam lah skincare. Jadi ini episode bakal 3 jam kemudian. Parah dari... Jadi pertama tentu kalau abis bangun tidur itu adalah cuci muka ya kan? Iya benar. Ini betul semuanya aku bawa yang kayak sample size biar kayak... Lebih mini gampang cute, image. Ini dia sabun cuci muka, mereknya Fresh. Oh mereknya aja Fresh? Mereknya Fresh parah. Terus belinya di Sephora ada. Terus dia nih sabun cuci muka menurutku yang paling lembut.
Oh, paling aja udah 3 kali ya? Paling 5 kali. Soalnya lembutnya lembut parah, kayak kan ada kan sabun cuci muka yang kadang tuh pas udah selesai dipakai tuh jadi kering parah, jadi kesek diri dia kan. Iya, nah, ini tuh enggak sama sekali. Yang kenceng kayak gitu ya? Iya, yang kayak habis cuci muka. Kok kayak ketarik di muka gue. Iya, nah ini enggak sama sekali, ini kayak best. Ini pertama kita cuci muka dulu, tapi kan enggak mungkin ya kita cuci muka di sini. Jadi kayak ya pokoknya dia tuk, habis itu tuk. Eh, tapi kalau mau nanya deh, cara cuci muka yang benar tuh sebenarnya dila pakai handuk apa? Sebenarnya banget jangan pakai handuk. Apa pakai kaos gitu? Enggak, pakai cap gini. Enggak, sebenarnya itu kalau cuci muka itu dari awalnya aja kan kayak harus dari bawah ke atas ya. Mm-hmm. Jangan kayak atas ke bawah, nanti lo makin gampang tua gitu. Jadi kayak beneran gini gitu, terus habis itu ngeringin ya. Huh? Itu tuh harus pakai facial tissue. Oh. Ada kan tisu-tisu yang facial tissue. Nah, itu tuh sebenarnya harusnya pakai itu, terus cuman di tap. Banyak juga di Alfalfa ya? Gitu, ada banyak banget di Indomie gitu, ada. Sebenernya gak boleh digosok-gosok, gak boleh cuman kayak gitu. Oh gitu, salah dong selama ini. Semua salah deh nih pokoknya. Udah lah nih buat. Selama ini hidup gue salah deh. Hidup gue salah. Ya soalnya gitulah, itu biar kayak muka tuh gak lebih moist dan lain-lain. Lebih moist, lebih relax gitu ya muka juga. Terus habis itu setelah cuci muka, kalau aku tuh anaknya ini banget, toner banget. Ini juga fresh. Itu brandnya fresh juga. Iya, dia fresh juga. Dia kayak ini bagi ya. Kasih lihat dong, toner lucu. Udah, iya tonernya itu. Ada rose-rose gitu. Ini mereknya juga fresh, ada juga di Sephora. Dia beneran ada beneran ada mawarnya. Beneran ada bunga mawar di dalamnya. Ya kan kayak Suzana, ya, gitu lah. Iya, aku anaknya. Aku suka dingin yang bisa disini. Terus kayak kita kocok dulu ya kan. Terus dia tuh kocok. Suka keluar-keluar gitu rose-nya. Coba-coba aja. Kita shake dulu. Ayo kita shake. Tuh dia suka keluar-keluar gitu. Ih bagus banget warnanya, coklat dan ada rose. Iya dia kayak gini, ntar ada kayak keluar-keluar rose-rose-nya kecil gitu. Jadi kayak putri keraton ya? Iya wanginya nih. Iya kan? Wangi-wangi Suzana gitu loh, takut kan? Ya, takut banget kan? Tapi fun. Takut banget pengen nyolong. Boleh. Terus aku pakainya tuh biasanya kalau pakai toner tuh kayak halus-halus aja gitu. Bukan kayak kalau tadi kali kan hapus makeup kan kayak ditekan gitu kan. Yeah. Nah kalau aku cuma diusap. Oh diusap. Diusap. Ditap-tap gitu ya. Di twing gitu. Harus ada suaranya sih. Twing. Biar kayak inget aja terus. Kayaknya bukan ditekan. Twing deh. Sah, yeah. Sah gitu, gitu. Terus kayak kalau toner itu yang aku suka tuh dia kan rada kayak makeup remover ya, kayak kelihatan gitu loh kalau ada sesuatu yang kotor. Kayak sebenarnya kan gue makeupan ya, jadi kayak ini nggak mungkin banget. Gak apa-apa sih, kayak gini. Ini yang orang-orang kayak aku yang abis party tidur aja nggak. Oh iya benar. Terus bangun-bangun kayak langsung pakai toner sih sehat. Jangan lupa toner sehat. Bener. Udah tuh kayak rasanya nih. Dia moisture banget juga gitu. Jadi karena aku emang kulitnya keringnya ngaco, nggak perlu pakai sabun cuci muka yang bikin ketarik, muka aku udah ketarik gitu. Kayak sumpah beneran kering parah. Jadi ini aku belinya most likely semuanya yang moisturizing. Oh. Abis pakai toner, aku suka banget sama ini, menurut aku holy grail. Aku pengen pamer ke semua orang, tapi semua orang udah tahu. Pengen kopi. Aku pernah kayak pamer di Instagram, gila lo tau banget sini, terus semua orang nge-reply kayak lo aja sih yang kemana aja gitu, ini udah so last year gitu. Gak apa-apa, aku juga kemana aja bertahun. Worth it ya, karena worth it banget. Ntar dulu. Worth it kan? Ntar dulu, bukannya cuma panjangnya doang. Coba kamu mau coba gak? Ntar dulu. Kok gak geter sih sama kamu? Mukanya inspired. Wah enak banget. Iya kan? Iya. Kalau pusing-pusing bisa nih. Sumpah, jadi dia tuh dipakainya dipencetkan ke atas kayak pasta gigi gitu. Tuh, luar tuh muncul. Tung deh, ini ada bekas krim gua aja. Kayak boleh dihapus. Ya, mubazir deh. Oh iya. Berarti ulang lagi ini kayak. Terus habis itu, makanya kayak langsung di. Ah, kalau aku sih langsung kayak di ini enak banget kalau pagi hari gitu kan, sambil ngopi terus gini-gini tuh enak. Ngapain sambil ngopi? Kan pagi hari. Kan ini skincare pagi hari. Oh iya benar. Gitu. Jadi terus dia tuh benar-benar kayak ini nih bagian ininya. Tuh dia geter gitu loh. Sumpah coba deh, lo bisa coba enggak sih kayak pengen banget coba. Cobain digeterin tuh di kameranya. Iya benar-benar nih. Anjir norak banget beneran gini.
Kamera ini geter-geter. Beneran digeterin tuh kamera. Sumpah nih. Kayak gempa. Nah, terus dia tuh ditarik gitu kan ke atas kayak Oh, dia harus ditarik ke atas ya biar kencang. Iya, terus semua step dari skincare aku tuh emang ada ini ya, ada ringtone-nya yang ini. Ya jelas. Gitu loh, kayak intinya dia harus ditarik ke atas. Terus ini menurut aku bagus sih buat faktor U kamu. Iya, boleh. Ini bener nih. Enggak bener. Enggak dong. Ntar off cam aku ambil lagi. Pokoknya gitu kan. Udah pakai eye cream, abis itu aku pakai ini moisturizer. Ini versi cepetnya aja ya betul ya. Iya. Ini moisturizer. Penting sih kalau buat yang kering-kering. Kering banget. Ini adalah Kiehl's. Aku pakai Kiehl's karena dia menurut aku yang paling kayak minyak gitu. Kenapa ngegas? Jelantah. Ini minyak jelantah gitu, enggak. Ini krim soalnya. Ini lokal bukan? Bukan. Ini Ultra Facial Cream dari Kiehl's. Kiehl's kayak dari Amerika deh. Iya. Terus dia kayak bentuknya kayak gini nih. Tuh, ini aja aku udah baru tapi udah sedikit ini. Wow, sangat produktif ya makanya. Soalnya aku makanya tuh sekali segini. Soalnya beneran aku kering banget, muka aku kayak kering parah. Jadi aku sekuku ya. Sekuku. Terus aku tuh paling kering tuh di bagian T-zone ya. Ah iya, bener-bener T-zone tuh di sini, guys. Ya, gitulah kayak ceritanya. Yang kayak teh ya. Gitu udah di sini doang gitu. Dan gituin aja udah, enggak usah di blend. Aduh, ini pipi dedes kayak gitu aja. Enggak, soalnya kalau aku pakai ini makeup masih ada. Muka aku habis ini hancur. Gitu. Sama di jidat aku sih, ya jidat juga T-zone ya BTW. Jidat aku kayak kering banget kalau aku di makeupin. Tuh jidat aku suka kayak planet Mars gitu tuh. Gede gitu saking keringnya parah. Retak. Ya hati. Pasti hatiku dong, bukan hatimu. Iya, kamu dong. Gitu dia. Terus aku orangnya karena suka gak ada waktu ya buat kayak terlalu mijit-mijit, aku bener-bener cuman kayak... Iya, apaan gitu. Selesai, oh bener. Terus abis itu kalau ada sisa-sisanya doang, terus aku orangnya jarang inget kalau ini juga muka. Itu bukan. Jadi, muka. Iya, leher itu juga bagian dari skincare. Iya, jadi aku paling cuman kayak sisa-sisanya doang aku giniin. Iya, benar. Gitu. Itu udah. Juga apa sisa-sisanya? Abis itu, setelah itu aku pakai ini yang paling penting sih menurut aku kalau bedanya skincare night sama pagi. Night sama pagi. Day sama night itu tuh ini. Kalau pagi hari menurut aku yang paling penting itu sebenarnya SPF, sunscreen. Iya, setuju. Ini sunscreen. Juga kayaknya sunscreen. Nah, ini sunscreen beli di Sephora juga namanya Supergoop. Supergoop? Supergoop. Ini berapa ininya? Glow SPF-nya. Oil. SPF-nya 50. 50 ya? 50. Tapi bagusnya kalau sunscreen itu yang berapa ini sih? 50, 30? Sebenarnya tergantung sih. Tergantung kebutuhan juga. Dan emang reapply aja. Kayak dan ini aku suka reapply di atas makeup juga kayak. Oh iya? Iya karena dia tuh. Ya? Iya karena dia tuh sebenarnya oil kan. Namanya aja glow oil. Benar. Tapi dia bisa disemprot kayak gitu. Abis itu kayak udah diginin doang. Tetap harus ditabokin makanya. Tabokin pak gitu. Udah selesai. Habis itu, setelah itu aku pakai yang ini. Ini udah terakhir banget. Ini apa? Ini sama SPF juga. Nah, kalau ini lokal ini udah jelek banget sih BTW. Kayak sorry. Ini kan bukti kalau aku memakainya. Ini mereknya Do It. Dia namanya Roll Move. Bukan Roll Move. Salah. Body dia, Polish, Body Polish namanya. Oh, itu apanya? Nama brandnya? Enggak, ini brandnya Do It. Oh, Do It. Tapi namanya Body Polish, ini juga SPF. Tapi buat badan. Jadi, aku jarang pakai. Lucu banget. Ih, lucu banget ya dia. Kayak aneh gitu kayak. Aplikatornya lucu kayak banget sih. Jadi dia gini nih. Dia juga dipencet gitu. Aku takut dia muncrat. Sumpah sih itu aneh sih. Iya. Yeah. Boleh enggak sih kasih lihat gitu? Boleh nih. Gitu. Nih, nanti dia nge-apply-nya gini. Kayak di teknologi. Iya, parah-parah. Ini lokal kok. Ada di sosial lah. Berapa harganya nih? Kenapa sih? Lupa. 100 cek aja di kamar. Pokoknya enggak nyampe 500 ribu ya? Enggak nyampe 500 ribu pasti. Terus kalau dia di roll-roll gitu udah kayak biasanya udah tinggal di elus-elus dikit aja lucu. Berarti ini bisa buat seluruh badan. Iya sebadan-badan, tapi maksudnya muka jangan. Kan muka tadi kita pakai yang ini. Tapi ini boleh enggak tapi kalau buat muka? Jangan, enggak boleh. Beda lagi. Do It juga punya yang buat muka. Kalau ini emang benar-benar body polish. Iya, namanya aja udah body polish. Yes, itu dia skincare versi pagi aku. Baru kalau misalkan aku punya waktu lagi buat makeup tipis atau kayak makeup tebel atau apapun, baru aku lanjutin. Gitu ya. Kira-kira nih kalau Bibi Dedes
boleh boleh kita fokus ada belek kemudian pakai. Kira-kira nih kalau Vivin Dedes ada nggak sih produk yang kalian pakai juga di antara yang tadi kita udah pakai, kalaupun ada rekomendasiin ya ceritain. Iya benar. Terus rekomendasi kalau misalkan orang-orang pelit kayak gini itu mendingan pakai apa? Nah, iya. Anti aging dan pelit tuh kayak aku mending pakai apa? Komen di bawah tolong. Komen banget di bawah kasih tahu kita. Oke. Okay. Gue Ali. Gue Naija. Sampai ketemu. Di episode selanjutnya. Dadah. Ngapain? Enggak tahu.